Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Raka Channel. Berikut ini cara mengganti nama kartu SIM dual SIM di handphone Samsung Galaxy M32 dan handphone Samsung seri lainnya. Simak terus videonya. Baik, langsung saja kita mulai. Ketika melakukan telepon, di sini akan ada SIM 2 atau SIM 1. Jadi namanya ini bisa kita ubah ya, SIM 1 SIM 2 nya dengan cara yang sangat gampang. Oke, gampang sekali. Kamu masuk di pengaturan. Setelah pengaturan, koneksi. Setelah koneksi, pengelola kartu SIM. Kamu pencet tulisan SIM 1 nya Kamu masuk di sini di bagian nama, kamu pencet. Namanya ini bisa kamu ubah. Depannya biarkan saja, tidak masalah. Kamu tambahkan saja garis lurus. SIM 1 untuk telepon. Oke, ini karakternya kelebihan. Oke, bisa ubah di sini telepon ya. Seperti itu. Nah, ini dia telepon. Kartunya bilang aja di sini 3. Oke, lebih ingat ini ya. Pencet selesai, kembali. Kemudian SIM 2 nya bisa ubah. Misalnya SIM 2 nya adalah Telkomsel, Inet, karena saya gunakan untuk internet, T-Cell. Seperti itu, pencet selesai. Pencet kembali. Nah, ini dia tampilannya. Tampilan ini bisa dilihat di bagian telepon nanti. Nah, ini dia. Kalau mau nelpon kan nggak mungkin pakai Inet Telkomsel ya, karena untuk internet aja. Kamu ubah ke SIM 1, jadi ada angka satunya di sini. Telepon 3, seperti itu. Nah, itu caranya membedakan kartu SIM-nya ya. Jadi kalau kartu SIM-nya keduanya Telkomsel, maka akan membingungkan ya. Jadi gunakanlah mengganti nama dari kartu SIM ini. Maka akan jauh lebih mudah diingat. Nah, itu saja penjelasan saya. Di sini ada tutorial lainnya, kamu bisa cek. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih.